Ustrek. Anak apa Kurisi? Kurisi kayaknya. Oke. Okay. Wah, anu. GT. Enggak, Ding. Apa namanya? Awan-awan. Awan-awan. Keren, Mas. Langsung dah, iya. Kapasan. Kakak putih. Mantap, mantap. Oke, yang panah. Lumayan. Tri. Oh, tri. Heeh. Mancing penak, kawan. Mantap, kawan. Lumayan. Cuma jari. Diwasi lele bulu-buluan mangeu ya gitu. Mantap. Dompet ya, lah anaknya sedir ini. Gak ada panggone ini. Panggone? Kriki lah, Pak. Panggone? Oh, ini. Betul. Cuman? Coba aja yang konek. Gak apa-apa, Pak? Dereng? Enggak, ini kan aman. Aman, gak? Oke, siap. Mantap. Top. Halo, selamat datang di Rumah Apung Trenggalek. Destinasi unik bagi para penggemar memancing. Terletak di pesisir selatan Jawa Timur, Rumah Apung menawarkan pengalaman memancing yang tak terlupakan di tengah lautan yang biru. Rumah Apung Trenggalek adalah tempat yang dirancang khusus untuk kegiatan memancing dan rekreasi. Dengan fasilitas yang lengkap, pengunjung dapat menikmati suasana alam sambil merasakan sensasi memancing langsung dari atas air. Pemandangan yang indah dan segar membuat pengalaman ini semakin menyenangkan. Di Rumah Apung, pengunjung dapat memancing berbagai ikan yang ada di perairan sekitar. Dari ikan laut seperti ikan kakap, ikan kerapu, hingga ikan tongkol, semua bisa ditemukan di sini. Bagi pemula, staf di Rumah Apung juga siap membantu menyiapkan alat mancing dan memberikan tips memancing yang efektif. Selain memancing, ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di Rumah Apung. Pengunjung bisa bersantai sambil menikmati hidangan seafood segar hingga tangkapan sendiri atau berkeliling menggunakan perahu untuk menikmati pemandangan laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suasana yang tenang dan alami membuat setiap momen di sini sangat berharga. Rumah Apung Mutiara Pantai Perigi. Tanggal 1 September 2024. Oke. Okay. Ya, terus. Se. Oke. Ayo gurih, oke. Rame, Om.
Walah. Contoh iwak arah mau. Sepi ya. Larak jepit gontor oke ini toh nggih ke arah Pacitan pondok gontor kuwi ya deket situ sekitar situ kalau pondok gontor kira teko kono wegan di sini toh ya betul sampean masuk melarak jadi sebelum masuk gerbang gontor lurus nggih ke arah Trenggalek juga nggih lurus ing daerah Jagung iki ya betul terus sepi nih Pak. Wah. Jika kamu baru pertama kali memancing, berikut ada beberapa tips yang membantu. Pertama, pilihlah waktu yang tepat. Ikan biasanya akan lebih aktif di pagi hari maupun sore hari. Yang kedua, gunakan umpan yang sesuai dengan jenis ikan yang ingin ditangkap, seperti udang, ikan teri, maupun ikan teropong. Terakhir, bersabarlah. Memancing adalah tentang menikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Rumah Apung Trenggalek adalah tempat yang sempurna bagi para penggemar memancing dan pecinta alam. Dengan pemandangan yang indah, aktivitas seru, dan suasana yang tenang, ini adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Jadi, siapkan peralatan memancingmu dan datanglah ke rumah Apung Trenggalek untuk merasakan keindahan laut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and comment serta subscribe untuk lebih banyak petualangan seru lainnya. Bye-bye! Lagi semoga dapat rezeki, semoga rezeki lagi lanjut.
dapat kawan, dapat ikan kapasan sepertinya. Turisi kayaknya. Oke. Wah, anu. Citi. Enggak, Deng. Apa namanya? Awan-awan. Awan-awan. Keren, Mas. Langsung enggak. Iya. Kapasan. Kakak putih. Mantap. Lumayan. Teri. Mancing pena, kawan. Mantap, kawan. Lumayan. Lima jari. Diwasi lele, bulu-buluan mangeu, ya gitu. Sampai yo lah nek wis jir ini. Kayaknya panggone iki. Panggone, kring kira Pak. Panggone. Apa lagi? Betul. Cuman? Coba aja nek kok. Enggak apa-apa, Pak. Dereng. Enggak, kene kan aman. Aman nggih. Oke, siap. Mantap. Tetap jeruk dadak ke sepi tinggi ya betul pokoknya kuwi ternyata emang gue jeruk kasarannya kok juga habis itu aja kalau niatnya mancing ya baik kasar gue wow iya kok enak tapi kadang-kadang nih bolong-bolong iya nganyel ke padahal lagi setahun nunggu lah ternyata gue kayak rute nanti itu rawanin gue wong lagi sing gowo ya jane iseng asline. Asline ngerti nek jerok ora oleh. Tapi ah ya jalah. Aduh. Semoga sampai rumah.